Kalau kita udah berat-berat dan begini orang yang nonton gitu juga. Jadi modal kita sebagai aktor itu ya kita bagaimana tertarik, gimana menarik bagi orang lain. Laki-laki gagah. Kalau aktor itu Rendra, dia gagah. Rendra itu untuk muncul di panggung kan, dia ngomong aja ada begini dia. Ada begini-begininya dia. Untuk menyiapkan kata-kata belum keluar kalimat-kalimat aja begini dia. Baru ngomong. Ada dia mempersiapkan masuk orang lain masuk ke dalam wilayah apa yang ingin dia ucapkan. Bukan orang yang nonton dia yang ngomong. Dia yang ngomong jadi nonton orang lain. Jauh itulah, tapi ada kesitu-kesitunya, Puri. Nanti aku keluarkan salahku, suka. Pernah nggak dengar dengan ini? Pernah kan? Bosan lo ya? Bukan itu. Kesana dikasih orang itu. Gimana kesana? Lama Pak ya? Orang di Leo. Jadi gitu. Ngomong itu kadang-kadang orang itu ngomong benar apa kagak ya gitu kan. Ada banyak yang terjadi dalam kehidupan. Sesuatu itu bikin surprise. Kalau siapa yang ini? Ini yang apa? Yang nama sama Pak Ian siapa? Oh iya, sebelah itu namanya Tere. Gimana? Kerja apa Jan? Gak pernah nampak dia baca. Orang pernah kemarin sekali. Udah lama ini. Itu anak aku juga. Gak pernah nampak. Dia terakhir dapat kabar itu papanya itulah. Itu orang Polres ya? Polres. Iya. Campuran dia tuh. Siapa? Ada Flores Manggali itu. Siapa? Sojan Tere. Dia penulis juga, tapi dia kerja kuliah di UIB, Universitas Internasional. Ya deh. Besok gak ada ngisi? Nah. Besok ngisi. Si Dodi ngisi. Dedi. Kalau seandainya ada rencana bergerak, ya ada sesuatu hal yang bagaimana, titik komanya kabar itu. Ya. Merasa tak tertitik koma, kita nanti wah, merasa di mana pula. Jadi kita menikmati natural. Aku suka yang seperti itu. Teri itu pendek ya, tapi rambutnya tak kayak gini, rambutnya. Rambutnya apa? Kamu gak kurit? Rambutnya. Iya, iya pak? Gak bisa pak. Pur, masuk Pur. Hilang.